Dalam syukuran pelantikan Bupati Majalengka yang dilaksanakan di kantor Dinas Bupati, hadir tamu undangan dari perwakilan Kemenpan Republik Indonesia, unsur Forkopimda Kabupaten Majalengka, Ormas, serta semua kepala desa se-Kabupaten Majalengka. Suasana kantor Dinas Bupati atau Pendopo Kabupaten Majalengka dipadati ratusan tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat atas dilantikan Bupati yang baru periode 2018-2023. Dalam memberikan sambutannya, Bupati dan Wakil Bupati Majalengka mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Majalengka yang telah memberikan kepercayaannya kepada Karna Sobahi dan Tarsono D. Mardiana untuk memimpin sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Sementara, menurut perwakilan dari Kemenpan, Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, menyampaikan, Menpan selama ini sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan agar pemerintah terutama di daerah tidak terjadi tindakan-tindakan korupsi. Karena selama ini ribuan pengaduan sudah masuk ke Menpan terkait dengan banyaknya pemerintah daerah yang melakukan tindakan korupsi. Selama ini tetap berusaha untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Terakhir dikeluarkan impres tentang kecepatan pemberantasan korupsi melalui upaya-upaya penindakan. Yang kami lakukan itu adalah bagaimana membangun sistem yang memperkecil atau tindakan-tindakan koruptif ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang masih terdapat hal seperti itu menurut saya sudah beresiko tinggi sebenarnya, karena sistem pencegahan yang sudah dibangun sekarang ini kan sudah sangat ketat sekali. Misalnya laporan kekayaan sudah harus dilaporkan setiap ini kan. Ada kontrol dari PPATK, sertifikasi uang. Ada pelaporan pengaduan yang banyak sekali dibuka oleh pemerintah. Sehingga sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini karena sistem itu sudah dibangun. Sistem-sistem pencegahan khusus sudah dibangun. Sehingga orang itu sangat mudah sekali terdeteksi apabila melakukan korupsi. Jadi saya kira mudah-mudahan semakin lama semakin banyak yang sudah mulai menyadari bahwa melakukan tindakan korupsi itu sudah semakin sangat tinggi resikonya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.